Okey, sebelum tengok cara nak buat cornflake madu, jangan lupa subscribe. Okey, dah ada madu, so boleh buat cornflake madu. Butter 250 gram, gula dalam 1 sudu, dan madu banyak tak? Banyak. Manis tak manis lah. Ok, saya guna Kellogg punya carrier. Agak nipis carrier ni. Dia nama Kellogg, tapi saya suka sebab dia agak nipis berbanding dengan satu lagi jenama tu. Saya tak ramas tau. Setengah orang ramas, saya just masukkan je. Saya masukkan je. Saya sebati lagi dia ni. Kalau saya guna kemok ni, saya guna untuk butter tu memang 250 gram lah. Oh, kita kau sekejap je ya. Masih panas tu sebab nanti kita nak bakar dalam 10 atau 12 minit. Nak bagi dia lagi tahan lah. Lagi lama kan. Boleh simpan dalam seminggu kalau betul-betul kita bakar. Okey. Okey, ni kelok yang dah saya masak dengan butter, gula dan madu. So, suam-suam dah ni. Suam-suam kita terus letak dalam dia buka. Suam-suam. Lepas tu kita letak dalam bekas ni lah. Bekas kuih ni. Saya ada dua jenis. Ini memang dah ada lama dah. Masa saya buat kuih sarah semut hari tu. Cornflake hari tu. Okay. Biskut yang paling mudah. Dan cepat. Tengah orang dia tak bakar dah kan. Tapi saya bakar. Tengah orang dah boleh makan dah. Dah boleh makan macam tu je. Ni. Dengar tak? Dengar tak? Kerangupan ni. Kalau bakar lagi rangup tau. Rangup kan? Okay. Sebab macam ni kita letak je rush ke apa ke. Kita letak ini. Sedapnya. Okey, ni bahan-bahannya. Ini yang hiasan lah. Chocolate rush. Ini lebihan saya buat kek hari tu. Ada sikit lagi kita letak saja. Lebihan kek hari tu. Ini saya prefer yang saiz kecil ni. Dia berbanding dengan saiz ni. Bekas dia ni. Sebab bila kita letak. Okey, ni saiz yang kecil sikit. Dia lagi nampak macam terletak. Ini dah jadi kembang. Tapi tak kisahlah kan. Janji sama je. Okey, kita bakar yang sama ni. Atas bawah pengudaraan selama 12 minit lah. Dan suhu dia 150. Ni dah tak nampak dah. 105 160. Selama 10 ke 12 minit. Tapi atas oven masing-masing lah. Kadang-kadang kena setting lah. Okay, ni dah siap bakar. Cukuplah. Setengah orang dia tak suka manis, kurangkan manis. Saya ni tak tahulah. Saya rasa manis rasanya ni. Okay, selamat mencuba cornflake madu. Jangan lupa subscribe. Bye.